teman-teman. Hari ini Mam gak baking, tapi Mam mau membahas rahasia-rahasia baking Mam. Kalian kan banyak yang tanya, rahasia Mam apa sih? Kok kuenya enak sih? Pakai butter apa sih? Pakai tepung apa sih? Nah, Mami kasih clue-nya aja deh. Tepung Mam itu putih, bersih, halus, seperti Mam. Enggak ya? Pokoknya ada rahasianya deh, Mami akan share. Dan Mami tentunya pasti memakai bahan-bahan yang berkualitas, bahan-bahan pilihan, terutama tepungnya harus putih dan halus. Penasaran kan tepung terigu rahasia Mami apa? Ini dia tepung terigu Sania. Sudah lama loh Mami pakai Sania tepung terigu karena Mami suka. Teksturnya halus dan warnanya yang putih. Nah, Mami akan bandingkan tepung Sania dengan tepung merek lain. Nah, kita rendam di dalam air. Kan teman-teman tahu kalau benda yang berat akan tenggelam. Kalau yang ringan akan mengapung. Contohnya batu dan kapas. Ini yang akan Mami lakukan untuk membuktikan halusnya tepung Sania. Mami sudah siapkan peralatannya, ada 2 toples isi air. Nanti kita isi dengan masing-masing 20 gram tepung Sania dan tepung dari brand lain. Sekarang Mami akan tuang secara bersamaan dan kita lihat yang mana yang lebih dulu jatuh duluan. Dan baik-baik ya, yang sini adalah tepung Sania dan yang ini adalah brand lain. Coba kita perhatikan. Sania masih mengambang di menit ke-16 sedangkan tepungannya sudah di bawah. Ini membuktikan kalau tepung Sania lebih halus dan lebih ringan daripada tepung lainnya. Ini yang membuat Mami jatuh cinta sama Sania tepung terigu. Kalau kalian ingin membuat kue seenak Mami, pakai Sania tepung terigu ya.